LLLP, LLLLPP, pilihlah mana kita suka. L10L, L10P, pilihlah mana kita suka. Baik, hari ini kita nak belajar sikit tentang cara untuk menulis adat dan juga makdud. Caranya mudah saja. Yang pertama adalah kita tulis 1 hingga 2, 3 hingga 10, 11 hingga 12, 13 hingga 19, 20 atau 30 atau 40, 50, 60, 70, 80, 90. Seterusnya 21 dan 22 ataupun 31, 32 ataupun 41, 42 ataupun 51, 52 ataupun 61, 62 sehinggalah 91, 92. Dan 23 hingga 29 ini juga adalah termasuk 23 hingga 29, 33 hingga 39, 43 hingga 49, 53 hingga 59, 63 hingga 69 dan seterusnya sehinggalah 93 hingga 99. Dan yang terakhir adalah 100 ataupun 1000. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Cara nak menghafalnya mudah saja. Pertama, dengar lagu. Lagunya adalah LLLP, LLLLPP, pilihlah mana kita suka. L10L, L10P, pilihlah mana kita suka. Itu lagu dia. Sekali lagi. Dia mula daripada kanan ya. Mula daripada kanan ke kiri. Kenapa mula kanan ke kiri? Kerana bahasa Arab dimula daripada kanan ke kiri. Ingat, sekali lagi saya ingatkan, formula untuk adat makdud yang saya ajarkan ni, tolong, tolong dan tolong tulis LL semua tu, LP bagi semua tu, tulis mula daripada kanan ke kiri. Baik, 1, 2, 3. LLLP, LLLLPP, pilihlah mana kita suka. L10L, L10P, pilihlah mana kita suka. Okey, dah hafal macam tu. Mula-mula tulis ini, kotak-kotak ni, 1 hingga 2. Pastikan urutan dia tepat. Okey, pastikan urutannya tepat. Okey, pastikan dia juga ada 8 jenis. 1, ni, 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 ni. Pastikan semuanya ada 8. Kemudian tulis ni pula. LLLP, LLLLPP, pilihlah mana kita suka sampai habis. Kemudian, formula yang terakhir adalah suka jumpa mak. Okey, suka jumpa mak. Suka jumpa mak, maksudnya sama. S ni sama, J ni jamak, M ni mufrad. Mak, 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 sampai habis. Itu formula dia. Okey, yang paling penting ingat lagu. Baik, apakah huraian bagi formula ini? Huraian bagi formula ini adalah mudah saja. Untuk LL ini, maksudnya lelaki dan lelaki, sama jantina maksud dia, sama jantina. Maka kalau kita nak buat adat makdud, kalau kita nak buat nombor, contohnya kita nak buat dua buku. Okey, ingat 1 hingga 2 ni terbalik. Yang lain-lain semua ikut macam biasa. 1 hingga 2 ni kalau kita nak buat dua buah buku, okey, kita akan kata kitabani ithnani. Okey, buku itu dua, buku itu dua. Ataupun kita kata satu buku, kitabun wahidun. Kalau perempuan, dia akan jadi apa? Kalau kalimah tu perempuan, dia akan jadi PP. Contoh ayat, madrasatun wahidatun. Ataupun madrasatani wa ithnatani. Okey, nampak tak? Madrasatun perempuan, wahidatun pun perempuan. Dia kena sama. Sebab LL ni maksud dia sama ada laki-laki dulu ataupun perempuan. Okey. Seterusnya 3 hingga 10 LP. Okay, mula pada kanan kan? LP. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya adalah mesti berlawanan. Berlawanan. Maka apa cara dia? Apa kaedahnya? L kita jadikan dia, contoh kita letak okey, ini ni kita nak letak makdud dia ni. Okey, hujung ni adalah makdud. Okey, hujung ni adalah makdud. Hujung ni semua adalah makdud kecuali ni. Ni makdud dia dekat sini. Jadi cara nak buat ayat untuk dua ni, contoh kita nak kata tiga buah buku.
buku lelaki kan. Okey, buku kitabun. Kitabun. Jadi kat sini. Okey, kat sini. Buku tu kena letak kat ujung. Tak apalah, kita buat contoh perempuan dulu. Contohnya madrasatun. Okey, madrasatun kat sini, kita letak madrasatun. Ingat eh. Bila kita nak jadikan dia 3 4 5 6 7 8 9 10, maka kita kena jadikan dia ni jamak. Madud dia mestilah bentuk jamak. Maka dekat sini madrasatun dia akan jadi madaris. Madaris. Okey. Jadi apakah jawapan untuk 3 buah sekolah? 3 sekolah. Maka dia akan jadi salasu madaris. Salasu lelaki, madaris laki, madaris lelaki perempuan. Madaris nak tahu lelaki perempuan, tengok mufrad dia. Tengok mufrad dia, iaitu madarasatun, maka dia perempuan. Lepas tu kalau madud ni nak jadi lelaki macam mana? Oh, senang ya. Kalau ni lelaki, ni jadi apa? Perempuan lah. So contohnya lelaki tadi kita buat kitabun, buku. Okay, dekat sini kita letak kutubun. Okay, dia tak boleh, dia kena jamak. Sebab syarat madud dia kena jamak. J, jumpa, iaitu jamak. Okay, kutubun. Kutubun adalah jantinanya lelaki, kerana seorang dia tu, ketika dia seorang, kitabun lelaki. Maka dekat dia punya sini, yang ni L kan, dia punya sini L. Maka dia punya nombor dia kat sini akan bertukar menjadi P. Dia mesti berlawanan. Maka jawapan untuk 3 buah buku, dia akan jadi dia akan jadi P, lepas tu bawa L. Salah satu kutubun. Salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Okay, senang? Senang ya? Okay, seterusnya untuk nombor 11 atau 12. LLL. Maknanya boleh jadi LLL, boleh juga jadi PPP. Macam tu je tuan-tuan perempuan, tukar je. Okay, tukar saja. Kalau dia L, tukar P. Kalau dia P, tukar L. Macam tu je. So, ini PPP. Contoh kita buat LLL dulu. Okay, bagi saya contoh. Okay, contoh kitab. Kitab. Buku. 11 buah buku. So, yang ni 11 buku. Ahada asyara kitaban. Kitaban ni kenapa guna kitab? Kenapa guna kitaban ni seorang? Sebab ni mufrad M. Suka jumpa mak. M ni maksud dia mufrad. Okay, so dia jadi apa? Kitaban. Ahada asyara kitaban. Dan dia tamyiz. Tamyiz ni maksudnya dia kena balik atas. Baik. Jadi yang ni, kalau perempuan contohnya sekolah. Okay, madrasatun. Okay, cuba buat 12 buah sekolah. Dia akan jadi ithnata asyarata madrasatan. Ataupun kalau 11 buah sekolah, ihda asyarata madrasatan. Okay. Jadi tuan-tuan perempuan, saya ajar kaedah LL, LP, LLL. Dan tuan-tuan perempuan boleh kiaskan juga dengan LPP, L10L, L10P. Okay, cuma saya nak terangkan sikit tentang pilihlah mana kita suka. Pilihlah mana kita suka ini. Maksud dia apa? Tak kisah. Okay, maksud dia tak kisah. Contohnya kita nak buat 20 buah buku. 20 apa? Insyuruna. Okay, insyuruna. Kita buku apa buku? Kitab kan? Buku tu kitab, nak pakai jamak ke, nak pakai mufrad ke, nak pakai dua ke. Tengoklah dia punya formula belah madud M. Suka jumpa mak. Okay, M kat sini maksud dia mufrad. Maka pilihlah mana kita suka. Kita guna, kalau kitab, kitab. Tak apalah tukar lelaki atau perempuan. So, insyuruna kitaban. Kalau sekolah, pakai sekolah. Tak ada, tak payah fikir apa-apa. Isyruna madrasatan. Isyruna tak payah tukar jadi isyrutuna ke, tak ada. Mesti maksudnya pilihlah mana kita suka. Pakailah apa saja kalimah. Okey, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 takkan bertukar. Dia akan kekal macam itu. Dia tukar sama ada isyruna ataupun isyrina.
yang tu dalam tajuk lain. Okey, itu saja ada pun apa? Itu sahaja dia punya syarahnya. Dan lagi satu yang terakhir adalah ni. Okey, yang ini naat. Okey, dia punya nombornya itu adalah naat. Contohnya nombor ni hujung ni adalah naat. Okey, kemudian kalau yang ni maqdud dia adalah mudhaf ilaih. Adapun yang mula daripada sini MMMMMM ni, dia punya maqdud dia adalah dalam bentuk tamis. Kecuali ni, kat sini dia punya maqdud dia nanti 100, dia punya maqdud dia adalah mudhaf ilaih. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum.